Mengbelas-belas nonoman anuger ting lariung atau nalangkring di sisi jalan ting bretek lalumpatan nalika dibubarkan ku Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang. Eta prak-prakan ngabubarkan para nonoman nu ririungan teh dipaju keur nartibkeun warga salila mangsa PSBB di Kabupaten Sumedang. Mengbelas-belas nonoman anuker memajena nalangkring di sisian jalan anu pernahna di lelewak Tanjung Karta Kabupaten Sumedang, ting beretek lalumpatan, nalika tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang ngadegdeg kaeta lokasi sarta ngabubarkeun warga. Dina raraga optimalisasi prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sumedang, tim Satgas G ngajug-jug ka sawatara tempat anu ilaharna dijadikan tempat nariung warga. Nah, mereka menyisipkan warga, terutama memastikan bahwa PSBB ini telah berjalan dengan baik, kemudian masyarakat telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengecekan checkpoint yang ada di sepanjang ini, di mana checkpoint ini ada 43 checkpoint yang melakukan pemeriksaan kendaraan, kemudian patroli kewilayahan untuk mendisiplinkan warga supaya pakai masker, tidak berkerumun, dan mematuhi protokol kesehatan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelaken, tina 26 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Sumedang, pihakna ngadegen 43 checkpoint, kernitenan kegiatan warga di saluaran imah, sarta moal asa-asa lebah nindak kalawan tandes, upamaya warga anu henteu tuhu kan aturan, salila prak-prakan PSBB dipaju. Diki Guntara, Bandung TV.